Insya Allah akan di sini lagi. Dua lokasi atau bagaimana Pak? Di Istana Negara, Istana Merdeka Jakarta juga atau bagaimana? Apakah di sini saja? Ya kita lihat nanti, tapi intinya upacara di sini. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Kita bakal ke ART baru. Terima kasih. Peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI 17 Agustus 2024 yang mengusung tema Nusantara Baru Indonesia Maju telah sukses diselenggarakan. Upacara yang dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara dan diikuti secara hybrid dari halaman Istana Merdeka, Jakarta, berjalan dengan khidmat dan lancar. Usai melaksanakan upacara, Presiden RI terpilih Prabowo Subianto telah menegaskan, upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI pada tahun 2025 mendatang akan kembali digelar di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Namun Prabowo belum memastikan apakah upacara peringatan HUT RI tahun depan akan digelar di dua tempat, yakni Istana Merdeka, Jakarta, dan Istana Negara IKN seperti tahun ini. Setelah melaksanakan upacara pengibaran bendera, Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto terlihat berbincang hangat. Prabowo terlihat masuk ke salah satu ruangan di Istana Negara IKN. Presiden Jokowi yang mengenakan pakaian adat Kustin Kutai terlihat sudah menunggu. Prabowo tampak memberikan sikap namaste, yaitu menyatukan kedua telapak tangan, jari-jari mengarah ke atas, dan sedikit membungkuk saat pertemuan.